Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sama seperti keadaan saya sekarang. Yang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi bermalas-malasan di tempat tidur, ayo bangun. Temani saya jalan pagi mengelilingi kota kecil Hengar. Kebetulan bunga matahari hampir semuanya sudah mekar, jadi kita langsung ke sana sekarang, ke kebun bunga matahari. Bunga matahari akan diproduksi menjadi minyak goreng, minyak aromaterapi, bijinya diolah menjadi makanan ringan, juga untuk makanan burung. Perkebunan di pedesaan Swiss sekarang hampir semuanya dipenuhi oleh bunga matahari, jagung, apel yang buahnya sudah mulai matang, anggur, dan beberapa tanaman lainnya. Ada sekitar 2000-an orang tinggal di sini. Kita berjalan di kompleks perumahan penduduk yang terletak di dekat perkebunan anggur. Pohon apel yang tumbuh di pinggir jalan terlihat buahnya mulai matang. Kita lanjut jalan menuju bukit di belakang desa untuk melihat perkebunan anggur. Kursi yang sengaja disiapkan untuk kita istirahat.
Pohon anggur semuanya sudah berbuah lebat, namun belum matang. Setelah puas mengelilingi kota kecil Hengard, sekarang kita menuju ke desa sebelahnya, sekitar 3 sampai 4 km dengan berjalan kaki. Saya suka berjalan kaki, hampir setiap hari saya melakukannya. Kita mengambil jalur pendek melewati rumah-rumah penduduk.
Sudah sampai di desa yang dituju, kita langsung ke peternakannya saja. Di depan kita ada kios kecil milik Pak Petani yang menjual produk makanan segar yang biasanya diproduksi oleh mereka sendiri. Namun kali ini mereka hanya menjual telur ayam saja.
Kita akan melewati kebun bunga matahari lagi. Berharap kalian senang dengan perjalanan ini. Sebentar lagi kereta akan tiba. Saya harus kembali lagi ke rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.